V13TRX langsung terlihat pada plan. Datang kembali di channel Business Profit, channel yang selalu konsisten dalam memberikan informasi dan solusi terkait cryptocurrency, baik yang gratis maupun investasi. Kembali kita akan mengupdate sebuah mining tron terbaru, dan ketika kita melakukan registrasi ataupun sign up, kita akan memperoleh langsung 13 tron. Dan perlu diketahui teman-teman, 13 tron itu dipergunakan otomatis untuk power hash ataupun kekuatan penambangan mining tron kita ya. Dan ini dia, bisa dilihat free 13 tron. Ini dia bisa dilihat earning rate per harinya akan memperoleh 1,2 tron. Cukup baik ya. 13%, tetapi untuk 10 hari, untuk 13% ROI-nya ini ya. Return of investment ya. Ada juga warrior, nanti kita akan bahas. Kita nanti akan membahas bagaimana cara melakukan registrasi. Kemudian berapa minimal withdraw? Kita akan kupas tuntas pada konten kali ini. Untuk launching-nya ataupun rilisnya baru 2 hari ya. Baru 2 hari. Bisa dilihat user masih sedikit ini untuk kelas mining tron ya. 12.863. Total deposit 16.000 ya, 16.045 tron. Dan withdraw baru 2.246. Jadi masih lebih banyak depositnya karena masih baru tentunya. Dikarenakan untuk ketahanan sebuah investasi ataupun mining ditentukan dari perbandingan deposit dan withdraw. Teman-teman pasti sudah mengetahuinya. Sebelum kita melakukan registrasi, perlu kita mengetahui juga bagaimana FAQ-nya. Untuk mining tron ini, teman saya sudah melakukan withdraw ya, dan ternyata dikenakan fee 2 tron. Dan landing ya, teman-teman. Baru melakukan withdraw beberapa jam yang lalu dan landing. Kebetulan saya sudah melakukan aktivasinya beberapa jam yang lalu ya, agak telat. Dan tentu saja belum bisa melakukan withdraw. Ini dia FAQ. What is minimum and maximum amount that I can invest? The minimum investment amount is only 35 TRX. Jadi minimal investasi adalah 35 tron. You can have many deposit, jadi banyak plan boleh ya. Can I open more than one deposit? Yes, ini dia tadi. What is minimum withdrawal amount and payout time? The minimum withdrawal is 10 TRX. Jadi luar biasa ya. Kita memperoleh 1,2 tron per hari ya. Ini estimasi apabila tidak scam ya, dalam waktu 10 hari. Berarti untuk 10 hari itu kita sudah memperoleh 12 tron. Dengan fee-nya itu 2 tron, jadi kita akan memperoleh 10 tron bersih ya. Jadi seperti itu kurang lebih, dan cara melakukan registrasinya simple sekali. Kita ke depan saja, nanti link registrasinya teman-teman seperti biasa akan saya tampilkan di deskripsi video kali ini. Ini bagi yang baru ya, enter your tron address. Jadi saya contohkan, saya menggunakan Indodax, kita copy di sini. Kemudian kita kembali ke linknya, dan linknya nanti teman-teman klik di deskripsi video. Di sini di paste saja. Kemudian masukkan password. Selanjutnya start mining. Start mining ya. Jadi sangat simple, teman-teman. Ya, ini udah dashboard. Nanti ketika teman-teman baru melakukan registrasi, nanti akan muncul di sini email ya, atau verifikasi email. Kita bisa cek di sini juga. Di account. Nanti email sini silakan diisi. Di depan juga ada nanti di halaman depannya. Saya tetap menyarankan teman-teman jangan menggunakan email utama ya. Seperti misalnya email YouTube. Apabila teman-teman seorang content creator,
atau email Indodax, jangan ya, email cadangan saja ya. Seperti saya ini email cadangan. Untuk mengantisipasi apabila terjadi phishing ya. Ya, ini dia buktinya. Free 13 tier X langsung terlihat pada plan dengan speed 1 GHz per second ya. Ya, ini startnya tadi kelihatan ini waktu mereka ya. Pukul 10 lewat 1. Jadi sekitar baru 3 jaman ya. 3 jam yang lalu saya melakukan registrasi, dan untuk perharinya ini teman-teman bisa lihat 1,2 TRX per hari. Untuk investment plan ini teman-teman, minimal tadi katanya 3 Primatron, earning rate 8,75 per hari. Jadi luar biasa ya, 5 hari sudah lebih dari 40-an ya. Tetapi tentu saja risikonya ada ya. Setiap investasi pasti memiliki resiko. Jadi dipertimbangkan terlebih dahulu, gunakan cold money atau uang aman. Dan saya tetap menyarankan kepada teman-teman untuk tidak melakukan deposit, kecuali teman-teman memang profesional, pro dalam investment dan mining khususnya. Untuk link referral teman-teman jangan lupa untuk di-sharing, ini dia. Ini dia teman-teman link referral kita ya. Disalin, di-sharing ke sosial media. Dan minimal withdraw-nya kita akan buktikan withdraw di sini. Ya benar ya, 10 tron. Ini dia, 10 tron. Ya, dan maksimal adalah 1000 tron. Otomatik di wallet yang kita registrasikan tadi, kemudian klik withdraw saja, sangat simple. Dan next konten nanti kita akan update pendalamannya ketika saya sudah memperoleh minimal withdraw ya. Dan semoga ini legit, tadi saya sudah dapat info dari teman bahwa ini sudah landing di akun dia. Tapi dikenakan fee 2 tron. Oke lah, tidak ada masalah ya. Dan kita bisa ke statistik mereka ya, sebelum kita mengetahui. Jadi ini bukti ya bagi teman-teman, sebelum kita bisa memastikan maksudnya apakah ini membayar atau tidak. Ini kita cek saja di sini. 10 less withdrawal ini. Kita cek tax ID-nya. Ini sebagai bukti teman-teman ya. Jadi mana tahu ada yang suka iseng itu ya, mengatakan belum apa-apa sudah scam. Memang kalau mining seperti ini sudah jelas tidak akan bertahan terlalu lama ya. Tetapi dalam waktu tertentu kita bisa memaksimalkan profit ya. Ini dia confirm, jadi legit ya. Legit. Kita cek satu lagi random saja. Ini contohnya. Ini ya confirm juga legit. Dan bisa dilihat. Jadi masih legit ya, meskipun mining apapun pasti scam pada waktunya ya, dan semoga bertahan lama. Jadi saya kira demikian untuk informasi kali ini teman-teman, semoga bermanfaat. Dan apabila memang dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk di-sharing konten kali ini kepada teman-teman yang lain, agar informasi update mengenai mining terbaru bisa mereka terima juga ya. Terima kasih atas atensinya. Semoga teman-teman memperoleh profit dalam setiap investasi dan tradingnya tentunya. Selamat pagi dan salam profit.